Nah, software si WebStudio dia udah terbuka. Lalu kita buka file yang sudah kita bikin desainnya. Dan kita pastikan bahwa file yang tersimpan itu menggunakan format PNG ya. Nah, seperti di sini kita ada dua screen yang nanti yang akan kita bikin. Dasar kaosnya nanti ada apa namanya warna abu ya, abu mistik. Nah, yang screen yang kedua kita pindahin, kita copy paste di sini. Kita bikin ke belakang. Nah, biasanya di sini saya menggunakan 19 koma 50. Ini dikarenakan saya menggunakan polyplex yang ukurannya 50 ya, yang lebarnya 50 cm, dan kalau widenya saya maksimalin aja. Terus di sini custom aja dah. Custom di sininya kita non aja biar bisa maksimal. Nah, setelah itu kita kasih ukuran. Soalnya gini ya, kalau kita save di Photoshop misalkan filenya yang udah jadi format PNG, nanti pas dipanggil ke Silhouette Studio itu kadang si ukurannya jadi berubah sendiri, jadi lebih gede. Jadi kita setting dulu di sini. Kita kira-kira ini kan 12 inch itu sekitar 30 deh, 30 cm lebih dikit. Ya, kita di atur-atur aja kira-kira. Dan di sini ada ukuran dengan format inch 10,5, itu ya sekitar 25-26 deh kayaknya. Ya, ini cukuplah segede gini. Lalu kita akan trace satu persatu di ungroup. Nah, kita trace saja dulu yang ini. Kita masuk ke trace, select trace area. Lalu kita trace. Kalau yang ngeblok ini gampang ya. Nah, nanti biasanya masalahnya nanti pasti tulisan ini biasanya suka bermasalah. Kalau ini sih gampang ya. Oke, trace. Nah, hasilnya kan bagus lah ya. Kalau blok-blok ini udah standar, bagus hasilnya. Kita taruh sini. Oh, jangan lupa, biar gak lupa, nah kita di flip horizontal aja. Nah, yang ini nih. Kalau kita trace secara keseluruhan, seperti begini. Oke, kita maksimalin aja nih, atau segini aja. Nah, biasanya suka ada masalah di sini. Suka ada yang kehapus-kehapus bentuknya dong. Kayak ini kan harusnya kotak ya. Ini menjadi lancip gini. Terus ada beberapa bagian yang di omit, yang dia sederhanain sama softwarenya. Nih, kayak gini ini kan nggak gini hasil, harusnya yang kita maksud juga seperti ini. Kalau yang ini oke lah ya, kalau ini oke nggak masalah. Jadi maksud saya itu nggak langsung jadi ya. Kalau misalkan yang area desainnya gede, terus banyak tulisan atau yang desain-desain yang agak banyak titik-titik, atau desain yang banyak
motif-motif yang kecil-kecilnya biasanya suka enggak sekaligus jadi. Jadi kita tetap memerlukan editing. Kita tetap memerlukan editingnya. Kita compare ya, kita bandingkan dengan desain yang aslinya. Ini ada yang menjadi agak lebih besar. Tapi di sini ada yang di komposit ya, yang disatuin ini. Harusnya kan itu terpisah. Terus ini juga nih. Nih, ada juga. Pokoknya ada sebagian yang jadi kita kalau kita paksain kerjain malah jadi hasilnya jadi aneh. Nah, kayak ini bintang. Kita kan pinginnya bintangnya yang soft ya, yang bener-bener ngikutin bintang. Nanti kalau kita cutting ini nanti bakal melengkung kayak gini. Sedangkan kita kan gak maksud buat melengkung seperti itu. Oke, yang ini masih bisa ditoleran ya, toleransi ya. Yang garis-garis ini gak masalah sih sebenarnya. Yang garis-garis ini gak masalah. Nah, kita sekarang akan mengedit yang titik-titik yang kecil tadi. Maka kita akan mengedit satu persatu. Kalau misalkan ini kan masih berupa udah grup ya, udah menyatu, maka kita akan pisahin. Release component path. Nah, itu dia jadi masing-masing sini. Jadi udah terpisah. Oke, misalkan atau biar lebih gampang kita buang aja. Itu kan tadi kita udah ketahuan kan yang mana aja yang agak jelek-jeleknya. Bisa aja sih satu persatu ya, di edit satu persatu di oh maksudnya seperti ini nih. Bisa aja digini-gini nih, di tarik. Tapi kalau menurut saya sih hasilnya nggak akan seberapa bagus dan ngabisin waktu wasting time. Makanya saya itu paling enak gini aja udah. Kita seleksi ini, hapus. Seleksi yang ini, hapus. Ingat ya tadi yang pingin dihapus yang mana aja. Ini juga nih. Udah hapus aja. Yang bintang atas kayaknya udah bagus tadi saya lihat. Nah, sisain yang ini. Baru, maksud saya, lalu yang ini kita tarik lagi. Masukin lagi ke tempat semula. Dan kita bikin pas posisinya. Oke. Nah, lalu kita trace satu persatu di sininya. Ini alumni sama SDN Citeureup 2 sebenarnya bisa disatuin, tapi saya itu gak mau ngambil resiko. Soalnya tetap aja bidangnya jadi gede yang di trace-nya. Mending satu-satu aja. Yang alumni. Nah, baru. Nanti hasilnya bagus, sempurna. Hasilnya jadi sempurna banget. Dibanding kalau kita trace satu persatu, misalkan dibenerin kayak tadi. Mending gini aja. Ini lebih cepat tapi hasilnya maksimal. Oke, scale-nya kita kasih yang paling minimal 4. Oke. Ini juga bintang. Tinggal satu lagi. Dan semuanya udah beres. Nah, bisa dilihat hasilnya rapi. Lekukannya mulus, sempurna. Dan kita seleksi semua. Kita seleksi, kita bikin grup lagi. Oke.
Nah, kalau di satu cuma yang tadi nih udah pas ukurannya ya. Cuma yang ini belum di flip. Dan di sini kalau ini kan saya lebih dari satu ya, buat bikin kaosnya lebih dari satu. Jadi kita maksimalkan ukuran yang ada di sini. Jadi biar yang lebar 50 cm yang polyplek itu bisa terpakai semuanya bidangnya. Maka saya duplikat aja. Kalau di sini kan agak sulit ya posisinya. Posisinya agak sulit kalau misalkan kita putar juga nih. Sama, soalnya ini bidangnya udah mentok ya bawah. Bisa aja sebenarnya si polyplek yang itu kita kasih sambungan polyplek yang lain, tapi takutnya tetap yang bawah, paling bawah ini takutnya nggak kena. Maka mending cari aman aja, kita dibikin rotate 90 derajat aja dah. Nah, kita posisiin di sini. Apa-apa nanti paling agak kita motong pakai cutter di sebelah sini nih. Kita naikin, benar-benar mepet ini. Yang penting si bidang yang mau di-cut ini kita nggak melewati garis yang merah ini. Nah, kan sudah bisa dua. Jadi dalam satu lembar polyplek bisa dapat dua gambar. Ini kenapa? Karena saya menggunakan mesin yang Cameo 3 yang kecil. Tapi kalau misalkan menggunakan mesin cutting yang gede kayak Jinka, Roland atau banyak merek-merek yang lain yang lebar 50 cm bisa panjang bisa beberapa, itu gak ada masalah. Ini kasusnya saya buat yang buat di Cameo ya. Kalau menurut saya kelebihan dan kekurangan Cameo ya, mungkin Cameo itu lebih detail buat tulisan-tulisan yang kecil, desain-desain yang kecil. Tapi ya itu speednya kurang maksimal kalau dibanding sama yang kayak Jinka yang kayak gitu ya. Nah, jadi kalau menurut saya sih, kalau misalkan tulisannya gede-gede, desainnya gede-gede dan produksinya banyak, pingin cepat, ya saya sarankan pakai mesin yang gede. Mesin cutting yang kayak Jinka yang kayak gitu. Tapi kalau yang produksinya gak terlalu besar, maksudnya terus nggak terlalu diburu-buru juga, speednya yang standar-standar saja dan memerlukan detail desain yang lebih, ya Cameo saya anggap bisa lebih bagus gitu. Oke, sekarang kita setting buat cutting ke mesin Cameo-nya. Oh iya, kita kembali ke desain yang akan di cutting yang ada di sini nih, yang nanti bakal jadi warna hitam di polyplek-nya. Dikarenakan di sini ada beberapa bidang yang kosong yang pasti nantinya akan kebuang. Nah, dikarenakan kita itu orang Indonesia yang biasanya irit, maka saya akan memasukkan beberapa logo yang logo punya saya buat masuk di bidang area yang mau di cutting. Kita ambil logo yang ada, yang biasa saya bikin. Kita ambil satu aja. Nah, kita taruh di sini. Bukan lumayan, bisa beberapa logo. Kalau sengaja kita cutting logo pakai apa namanya, kertas bahan polyplek yang baru, kan sayang juga. Yang gini aja lah, kita ngirit, kita isi space-space yang ada, lumayan memanfaatkan bidang yang ada.
sambil menyela minum air kali ya. Moto orang Indonesia. Sambil ngeting order, kita bikin logo. Gak apa-apa, penuhin aja di semua bidang, di semua posisi. Nah, kan lumayan ada beberapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 logo yang kita akan cutting. Oh iya, dalam settingan pisau buat atur kedalaman pisau di setiap bahan yang akan dipakai itu biasanya beda-beda ya settingannya. Kalau saya itu biasanya berdasarkan pengalaman, kadang satu merek Polyplex dengan merek yang lain itu kadang beda-beda. Dan saya udah menemukan settingan yang pas buat bahan Polyplex yang biasa saya pakai, yang tipenya PU. Biasanya speednya saya pakai 5 aja, cuma di thicknessnya saya pakai 14 dan double cut. Sebenarnya saya single cut juga sih, nggak diaktifin ini bisa aja. Cuma ya ada beberapa bagian nanti yang kadang kurang terpotong dengan baik. Mungkin karena pisaunya atau nggak tahu settingan apa, tapi yang ini settingan yang paling ideal yang biasanya saya pakai gitu ya. Ini yang udah settingan yang udah baku. Nah, kita akan mulai cut ya. Nih, kertas sudah terpasang. Lalu kita cutting. Setelah di cutting, kita pisahkan dulu per desain biar memudahkan nanti pada saat peeling atau pengelupasan. Ini logo-logo yang tadi di cutting kita taruh dulu. Ini juga pemanfaatan tempat atau pemanfaatan bidang area bahan yang buat logo. Kalau yang punya kuku dia bisa menggunakan kuku, tapi kalau saya menggunakan ini nih yang biasa dipakai buat ibu-ibu yang suka jahit pakaian. Thank you.
Persibung lagi cutting, ini lagi ngeprint DTG. Sibuk. Ya. Ini lagi ngepres. Harusnya tangan satu lagi megang. Diamkan dulu biar agak dingin. Cek yang lain. Bakti kepada orang tua kenapa diletakkan setelah menyembah Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan menegaskan tingginya kedudukan bakti kepada kedua orang tua sampai urutannya disandingkan setelah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Nanti kita akan lihat tafsiran hadis-hadisnya di antara urutan-urutan yang dimaksudkan. Di antum kalau menghilang bakti, abai bakti pada kedua orang tua, itu bukan sekedar melahirkan dosa. Maaf, seakan-akan antum akan langsung berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lihat penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Baik. Kalimat terakhir. Husna. Husna. Turunan katanya sifatnya bisa hasanah. Sifat ibadahnya disebut dengan ihsan. Husna itu kebaikan yang melahirkan pahala. Jadi setiap dikerjakan, pahalanya ada. Ya, jadi ketika Allah mengatakan bakti pada orang tua menggunakan kalimat husna, seakan-akan memberi pesan, ketika engkau praktekkan bakti itu, dituliskan pahalanya untukmu. Lihat totalitas, jadi apapun anda. Lakukan itu sebagai ibadah. Seakan merasa disertai oleh Allah, bila pun tak mampu menatapnya, maka rasakan Allah sedang mengawasimu. Turunannya husna. Husna itu turunan dari ihsan. Jadi kalau anda disebutkan bakti kepada orang tua disebut dengan husdan, artinya rasakan saat sedang berbakti itu anda sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan ilustrasi begini. Ada mahasiswa sedang ujian. Sampai